Okey, ni draft pick. Baru dah terbaik. Itu Ben Johnson. Barulah enggak ada ubat. Ah, barulah dia tak boleh nak main. Allah, apa dia ban Zino? Weh, Melda dia ban. Ban Fanny tu. Full star team siapa? Enemy. Jangan. Enemy kali. Kita ban Karita Fanny lah. Karita. Fanny Karita dah cukup. Ban Karita. Fanny. Sanjay aku. Dia menangis kalau tak dapat Fanny. Dia menangis depan ni. Amirul aku umur pakcik. Oh, umur pakcik 250. Cepat-cepat ni. Aikal je naik. Aikal naik. Pakcik Amirul, saya nak join. Cepatlah naik. Lepas ni, jom. Pakcik nak join, ayo join. Saya bakal ban Odet. Pakcik curang. Pandalus. Tak apalah, bye. Ambatlah. Tadi taruh. Tak apa, pakcik main lain. Pakcik ke nak join? Nanti Supreme hanya bisa Karita lagi. Pakcik master. Pakcik, gambar Pandalus ni dia gambar rambut tepi. Patutnya pakcik ambil Karita kan? Ya, saya kata dari pakcik. Tak cakap, tak cakap, tak bersuara, tak bersuara. Yo, oh pakcik, saya kata pakcik pik dulu, pakcik pik dulu nanti Supreme ambil. Betul juga. Tak ada dengar, pakcik tak ada dengar. Tak apalah. Tak apa. Tak cuba main lain. Yang boleh counter ni. Hanya bisa Karita. Armskruger, pakcik power hero siapa? Pakcik nak ambil apa ni, Cok? Pakcik ambil Estes okey tak? Ikutlah pakcik, yang pasti dia orang kalah. Kalau Estes, korang dekat tak dengan pakcik? Tak sesuai dah. Memang. Jangan, pakcik jangan pick dulu sekarang. Pakcik main Angela. Mana pakcik pandang lah main? Pakcik main hero Lancelot. Benjela. Pakcik pakcik nak kena tu ni. Benjela. Pandalon. Pakcik tolong lah. Cepat-cepat apa nak ban ni? Kacau. Ben Bushin. Tolonglah suggestkan. Suggestion please. Cuba tak nak ban Karina. Eh, ada balik tak? Ya Allah, Estes dia pergi ban Estes speaking. Pakcik pakai Angela lah, Angela. Pakcik tak pakai Angela. Jangan, pakcik tak pandai je Angela. Jangan. Tak pun Zaz, pakcik. Hello? Zaz kat mana? Mesh. Dia gonggok tu. Yang mana? Ni eh? Siap dia pakai, pakcik pakai Zaz. Pakcik rendah pada Valerie. Pakcik? Yes. Oh, pakcik. Alti, pakcik. Kenapa? Esok stream lah. Esok pakcik cuti esok lah. Hari ni, Ahad. Ahad? Hari ni lah. Pakcik dah penat je. Ya, malam ni. Malam ni? Pakcik penat. Tak, tournament bila? Tournament tu pakcik tengah arrange. Tapi korang dah macam-macam korang nak main. Tak adalah. Weh, Hellcat. Terbaiklah. Oh, okay. Tak sabar ke? Pakcik mulut. Weh, pakcik punya ni pakai flicker eh? Pakcik darah-darah pahlawan kalau korang tahu. Dah lama tak main benda. Tak apa. Zilong tak ada. Fanny tak ada. Hanya bisa Karita sekarang ni. Hanya bisa Karita je sekarang. Tapi Karita tu senang nak dibantai. Kita nak tengok. Nanti dia kata kalau dia kalah. Alah, saya tak boleh main Karita sekarang. Kalau dia kalah, dia main Karita. Apa hal? Cinta. Dapat tak? Saya tinggi pakcik. Tadi sulung pakai Johnson tu. Dia mesti buat Supreme. Yes, dia akan buat Supreme. Dah Supreme bayar sebelum dah awal-awal. Okay, korang. Kali ni. Ui, Hayabusa tu macam menarik je. Kiri tu pakai Hayabusa. Kali ke-5 tak dapat join dah. Terbaik lah. 1-1. Ui, Riz pakai 1-1. Entahlah, Azri.
Rizwan Celak. Mantap Cik Wan. Mantap Cik Wan. Terbaik Cik Wan. Eh pakcik beli apa tadi? Nak beli apa? Ikut je lah eh. Ikut sebab betul-betul Riz. Kita pasti boleh beroleh kejayaan yang abadi. Pakcik letak ulat pakcik di belakang. Yes. Jangan belakang eh. Nanti ulat tu hilang. Pakcik nak susu. Pakcik letak je siap-siap. Jangan letak depan sangat. Pakcik dia nak balik. Pakcik nak susu pakcik. Nak buat apa? Main sini lah. Aduh. Main sini dekat sikit kau nak susu. Haziq dan ni. Pakcik gempol lah. Memang gempol lah geng. Memang gempol lah geng. Kemah kami kemur. Ano ang pakai bahasa panjang tanya yang pagar lauro ni kistum al klasiko. Oh shit. Apa ni dah say? Siapa tengok live stream? Anak Muslim. Del dan lain. Pakcik nak join. Ayuh ya, mari jom, kita sama-sama. Senang kerja pakcik ni. Senang gila kerja pakcik. Iya. Mari lawan. Mari lawan. Ini mudah-mudah je. Okay, betul eh? Haa. Mudah tapi tengok, sakit. Tengok-tengok. Kadita dia, Kadita dia. Tengok apa jadi Kadita dia. Kadita dia. Dia makan spend pula. Dia rasa macam bila orang attack tu, orang rasa macam bebal juga aku attack ulat ni. Haa kan? Kalau pakcik tak apa pun. Apa dah jadi? Memang. Dia buang masa kat ulat. Dia buang masa kat ulat tu. Kadita memang boleh counter dengan benda ni lah, Cok. Senang betul kerja pakcik. Oh, dia tahu lah pakcik kat situ. Pakcik kena laju sikit. Flicker tadi. Tak apa. Pakcik cuba. Pakcik letak benda tu, pakcik boleh lari ke belakang lagi jauh sikit. Takut dia hilang dari pandangan pakcik. Tak, selagi pakcik nampak, wah, akhirnya tak hilang ke. 50 star. Thank you so much. Bika diri. I'm screw ke. Wah, macam Venom Mensei hidup pakcik tu. Oh, dapat. Iya, kecoh. Apa dia hidup apa? Azri, Azri. Lagipun dia dapat attack pakcik ni ulat tu, dia dapat naik level juga. Itulah dia. Mana Fet? Baik tak pakcik? Okay, Wan-Wan, silakan. Ui, tiga sama, cok. Terima kasih korang. Miau. Bika Dirin. Terima kasih Bika Dirin. Untuk 50 star-nya, terima kasih. Amat Afifi, terima kasih. Amat Afifi, sekejap pakcik. Pakcik, ada sekejap ya. Amat Afifi, terima kasih Amat Afifi. Allah, Amat Afifi tadi tak tengok pun dia bagi star. Kalau Miao pakcik, Miao letak ulat tu dekat belakang minion kat tengah. Kan minion kan bertembung tengah kan? Belakang minion kat tengah? Kan minion bertembung kat tengah-tengah. Haa? Letak dekat antara minion kita tu. Sebab bila pakcik guna skill 2, dia akan claim minion cepat. Memang. Oh, dekat tengah-tengah. Okey, baik. Tapi jangan ke depan sangat. Jangan ke belakang sangat. Tak cubalah. Oh, dia orang. Bukan. Bukan dekat tengah tu. Dekat belakang minion kita. Sebab bila dia guna skill 2 tu kan dia straight kan. Tiga-tiga minion enemy kena cepat sikit clear minion. Betul juga. Lepas tu kalau contohlah pakcik punya ulat tu nyawa dah sikit, Miao terus lari supaya tak nak bagi orang attack ulat pakcik tu, supaya dia orang naik level. Okay. Juara pakcik main rank ke? Main rank lagi cok. Ni main rank lagi cok. Mohon maaf Fahmi. Sorry pakcik tak ada star. Tak apalah cok. Kemah keming kemut. Apa beza main custom dengan klasik? Entahlah nak. Sama. Bika diri. Nah, start tidur dulu. Oh, dia bagi 50 start tadi. Aduh. Hilanglah pula daripada radar. Baik, pakcik mati ke? Matilah, cok. Aduh, bersihnya pakcik. Siap, pakcik. Supreme je pakcik je. Saya bagi pakcik ke lah. Tak apalah. Nanti kan kejap lagi ada duit tu dia. Ada pula duit tu kena ambil je.
Tak, pakcik biar naik level jap. Jap. Muhammad Syarifuddin Abdul Rahim. Teringin nak jom main. Jomlah. Muhammad Azri Azri. Muah sikit pakcik. Pakcik, dia pasrah ni. Kenapa? Dari awal tadi sama sekarang, asyik bilang kau ni silung dan susling. Itulah dia, jangan cakap-cakap. Tak ada orang lain, pakcik. Terima kasih. Kau pakai apa? Dia dah letak bagi. Ni nak kona. Aris, kau pakai apa? Hah? Pakai apa? Johnson. Tak, kau. Oh, perkawan wan tu. Aku dah pun rifat pun masih. Pakcik Leh sampai buka apa? Sampai korang penat lah. Ui, alamak. Kena bantai lah pula. Pakcik tu duduk dalam ni, kena bantai. Pakcik sampai. Ala-ala penat, korang penat, pakcik okey. Ayu. Agak Rizwan tak ngantuk ke? Ngantuklah juga ni. Itulah dia. Muhammadlah dari pakcik orang mana? Pakcik orang mana? Pakcik orang Selangor. Orang Selangor. Saya Elmond. Entah kenapa saya tengok pakcik teringat Chef Wan. Ui, serius ke? Jangan teringat cuman. Ah, letak situ pakcik lain kali. Oh. Ah, nanti sebab schedule semua minit kena. Oh, dapat. Yang dekat tengah tadi pakcik dia letak. Oh, kat situ eh? Kat tepi tu eh? Pakcik tahu tak? Saya 6 kali mati, 6 kali kena langgang dengan Johnson. Ya Allah. Itulah dia, one. Riz. Adakah Riz akan coklat? Mari kita saksikan. Berhati-hati, Riz. Berhati-hati. Saya main dalam base ni, pakcik. Dia takkan boleh jumpa saya. Saya main dalam base je. Okay. Bagus. Boleh. Pakcik main rank kita kasi. Rank. Coklat. Sekejap, pakcik. Pakcik buka live Discord sekejap. Hai, kau kata kat base? Live Discord sekejap ya. Sakitnya. Ui, lari lu. Sekejap. Lambat ni. Tak lambat dah. Mati kau fustam dan perakarakan ni. Dah, hai. Aku dah tak hati main sebuah lah. Habis. Itu dah dia. Sebuah dia punya function kat Ebrol je eh. Okay, jom. Boleh bangkit. Kita boleh epic kambing. Kambing. Ambil, saya tak kemas. Yes, okay, letak je ulat tu jauh sikit. Oh, tu dia. Dah relax, Tak apa, pergi dekat atas. Boleh hilang ke ulat tu? Hilang tu, pergi turun atas tu. Ya, aku dapat. Pergi letak hati. Letak terus hati. Jangan. Letak terus hati kat dorang. Dekat sikit. Sikit satu. Pergi kat dorang. Follow kat dorang. Nampak macam tu. Tak nampak ni aja. Cuba. You akan. Untung saja je.
Bantu saja je apa. Terima kasih korang yang menyaksikan pakcik. Sekejap pakcik nak tengok. Ada orang bagi start ke apa ke? Mana? Wuih, 130 terima kasih. Pakcik ni lah. Kena lagi. Eh, tak kena. Kalau minat ada satu macam tu, guna skill 1 dengan 3 je. Eh, guna skill 2 dengan 3. Okay, boleh. Jangan masuk sangat pakcik. Balik. Alti. Skill 1 boleh, skill 1 untuk lari. Dengan skill 1 lari. Keluar pada barang itu flicker. Flicker, lari. Tolong. Tak boleh. Diorang keras. Diorang ramai. Alamak. Sulung dah dapat pakcik. Itu dah dia tu. Diorang ramai tadi. Pakcik tak masuk. Aku tak mati, Fed. Aku tak mati, Fek. Adeh. Kita kesian jugalah sekali ni. Ya, M. Kesian aku supi lagi. Tak janganlah, eh, Roy. Aku belum siap lagi guna sebok. Ya Allah. Kenapa pula? Ambil. Yorang M. Main rank. Ya Allah, ya Tuhan. Apa dia ni? Terus, alti. Ke depan sikit. Air Supreme. Ke depan, skill 1 ke depan. Pakcik tak ke depan sangat tu. Tak ke depan sangat. Tak tahu berapa macam mana ke depan. Pakcik tolak yang skill 1 ke depan. Patut ni. Letak ulat ke depan, pakcik ke belakang. Okey, ke belakang. Pakai skill 2, skill 2. Skill 2, skill 3, skill 2, skill 3. Oh, skill 2, skill 3. Aku sorang je mati. Letak ulat balik. Belakang. Oh, macam tu eh. Kidul. Nampak. Sulung langgar pakcik punya ulat tadi. Oh, macam tu eh. Sebab tu pakcik kena tak depan. Aku mari relay lah, Afek. Depan. Afek. Tak ada relay langsung. Skill 1. Aku relay. Kenapa aku mati 6? Skill 1 untuk lari. Keluar pada badan. Oh, macam tu. Keluar pada badan lari. Oh, macam tu mainnya. Tengok, dia tak dapat kill pakcik jadi. Skill 2, skill 3. Macam tu je. Pakcik duduk belakang macam tu. Okay. Sebab pakcik kalau basic attack, pakcik tak function. Black lari. Gitu. Baik. Lari. Agak budak. Penatlah sikit, Jack. Macam ni lah, Jack. Penat sikit. Remax? Aduh, Remax tak relax lah. Kalau tu Remax tak relax pakcik. Enemy semua tak relax. Memanglah, diorang tak relax. So, orang kan nak kalahkan kita. Dahsyat. Kita nak tengoklah Supreme dapat tak MVP. Memang dia dapat lah pakcik. Tapi kenapa dia tak guna pakcik? Memang sih. Weh, Imac dah dapat. Supreme dapat gold je. Ya Allah, semua dapat. Semua dapat ni. Every. Okay korang, yang mana korang yang tak pernah main dengan pakcik, jom kita main. Nampak macam mana pakcik Odette. Diorang tak gentle tengok.